Pembelajaran jarak jauh kelas 5. Tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Mata pelajaran SBDT. Lagu bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor antara lain sebagai berikut. 1. Lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. 2. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Diawali dan diakhiri nada do, terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. 4. Jarak atau interval nadanya 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Ayo nyanyikan lagu berikut. Maju tak gentar, mengelola yang benar. Maju tak gentar, hati bertangga nada minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor antara lain sebagai berikut. 1. Lagu bersifat sendu, sedih, dan hikmah. 2. Jarak atau interval nadanya 1 setengah 1 1 1 setengah 1 1. Urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E atau juga disebut dengan La atau Mi. Ayo nyanyikan lagu berikut. Dengar seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara nan gugur remaja diri baan bendera bela nusa bangsa kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia. Merdeka. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor dengan iringan alat musik.
Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik ritmis atau melodis. Alat musik ritmis tidak memiliki nada. Alat musik ritmis dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu. Contoh, gendang, triangle, maracas, dan tamborin. Alat musik melodis dapat melantunkan melodi sebuah lagu. Contoh, seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 1 pada mata pelajaran SPDP.